yang kelihatan seperti batu nisan dan makam itu, itu bukan makam Atatürk. Itu simbolik, sembolik. Kalau Atatürk, badannya Atatürk tetap 20 metre di bawahnya. 20 metre di bawah. Itu ada makam Atatürk. Tapi anda tidak bisa masuk ke sana, anda sudah tahu. Itu mausoleum Atatürk. Yang kelihatannya itu seperti mausoleum Halikarnassus. Itu juga salah satu tujuh keajaiban di dunia. Itu juga terletak di Türkiye. Tapi itu dua lantai, ini satu lantai. Mausoleum Halikarnassus itu dua lantai. Ini diinspirasi dari mausoleum Halikarnassus. Dari salah satu tujuh keajaiban di dunia. Dari atas tangga itu, kalau anda lihat ke sana, anda bisa lihat satu masjid. Tolong datang ke sini. Tolong, maaf, kalau datang. Tolong lihat, ada satu masjid yang ada empat menara. Itu masjid ketiga terbesar di Türkiye. Itu Kocatepe namanya. Kocatepe camisi de orada. Dan apa lagi? Kalau kereta kuda yang bawa badan Atatürk keseli disimpan di sana. Kalau mobil Atatürk, Cadillac atau yang lain, yang baginda, yang dia menaiki atau menggunakan itu disimpan dalam ruang ini. Itu makam dia presiden kedua. Ingat saya sudah bilang İsmet İnönü. Sebelum orang yang mengubah azan menjadi bahasa Arab, dialah orang yang memimpin kerajaan Türk setelah Mustafa Kemal Atatürk. Dia juga punya makam di sana. Dan di sana ada satu jalan yang panjangnya 262 meter. Kalau anda pergi ke sana, batu-batu ada spasi. Kalau di sini juga ada spasi di antara dua batu, tapi dikit saja. Tapi di sana lebih besar. Kenapa? Mereka buat sana sengaja. Supaya orang yang datang dari jarak jauh, menteri, presiden, perdana menteri yang datang ke sini, mereka mulai kunjungan mereka dari paling ujung sana. Mereka berjalan dengan perdana menteri atau presiden Türkiye. Apabila mereka menjalan, mereka harus lihatin bawah. Ataupun mungkin dia ada risiko jatuh karena ada spasinya besar, lebih besar di antara dua batu. Kenapa mereka membuat seperti itu sengaja? Karena mereka mau mereka jalan seperti ini. Yang melambangkan tunduk. Kenapa tunduk? Karena dia akan berkunjung mausoleum Atatürk. Dia, kalau dia jalan sombong seperti ini, ganggu rakyat Türkiye. Oleh karena itu mereka membuat dua batu itu spasinya lebih banyak. Dan di keliling, di kanan dan kiri ya jalan itu 24 patung singa. Itu juga di sana di mana orang-orang dia berkumpul, anda juga bisa ambil foto, lalu pergi sana lihat makam itu, datang ke sini lihat sini juga, pergi ke kamar kecil. Kalau ada antrin ya panjang sekali, dari sini ke rumah makan kita itu kurang lebih 10 menit. Bisa pergi kamar kecil di sana. Kadang-kadang kamar kecil untuk perempuan itu antrin ya panjang. Kalau panjang sekali lebih bagus tunggu sampai ke rumah makan kita. Karena dari biz sampai ke rumah makan cuma 10 menit. Kita berkumpul di bawah. Sekarang jam 12. Bapak Ibu berkumpul di sana berapa?